Palang mempunyai peranan dan pengaruh penting di masa itu. Di era kolonial Belanda, jabatan Palang lebih dinilai dan lebih dipandang di mata masyarakat, bahkan melebihi lurah sekalipun, karena jabatan Palang dinilai mempunyai koneksi dengan para petinggi seperti bupati dan para priai-priai penting di masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan kita Sobat Lintas Alam Indonesia. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam limpahan rahmat dan lindungannya. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti kita sampai saat ini. Kali ini kita jalan-jalan ke situs peninggalan Purbakala guys ya, termasuk situs peninggalan bersejarah yang ada di Mejayan Caruban Madiun guys ya. Untuk tepatnya, alamatnya, rutenya nanti seperti biasa kita akan tulis di deskripsi, juga tulis di bawah. Nanti kita sampaikan semuanya selengkap-lengkapnya supaya kalian tahu dan tidak kesulitan kalau untuk mencari tempat ini. Jadi posisi kita sekarang ini berada di salah satu rumah peninggalan guys ya, termasuk silsilah keturunan dari Kerajaan Majapahit. Jadi ini adalah rumah Eyang Palang yang berada di Mejayan Caruban. Jadi kalian bisa lihat, bisa search juga siapa itu Eyang Palang dan sebagainya. Nanti kita jelaskan. Yuk, kita coba masuk ke depan. Kita permisi dulu, guys ya. Sebelum kita sowan masuk ke rumah Palang, guys. Jadi ini kita ketemu sama Mas Denny. Mas Denny ini adalah beliau putra dari ibu. Putra nomor cucu. Tak dari ibu yang kemarin engkang jadi. Oh, kebetulan tiba putra guys dari ibu yang kemarin kita sempat ngobrol di ini di rumah Palang kemarin. Kemudian di sini juga ada Mas siapa ini? Mas Konang dari anu Mas Nopo, pelestari budaya Caruban, lebih ke kesenian nggih Mas. Dongkrak nggih. Jadi beliau-beliau ini adalah salah satu dari beberapa banyak pelestari kesenian dan budaya di Caruban guys. Kemudian kebetulan lebih ke seni dongkraknya guys ya, karena di sini memang cikal bakal atau terciptanya atau terbentuknya dan sejarahnya juga komplit untuk seni dongkrak ada di sini guys. Dan beliau-beliau ini adalah pelestarinya yang ada di Caruban Mejayan Madiun guys ya. Untuk sekarang ini mungkin lagi kondisi seperti ini, situasi pandemi, tentunya mungkin intensitas latihan atau kumpul-kumpul mungkin agak berkurang gitu. Agak berkurang. Mungkin ya karena Covid ini mulai tahun kemarin. Nuun sewu, kalau sanggarnya atau tempat berkumpulnya itu biasanya di mana nggih, Mas? Ya, kalau di dulu sini. Sebelum oh di sini juga. Di sini juga. Di belakang situ kadang. Berarti datang griya niki nggih juga. Griya belakang. Oh, di ruang belakang gini. Itu. Jadi lebih ke niki nggih Mas, seni dongkrake nggih kalau non sewu jenengan-jenengan niki. Bergabung kalih grup dongkrak niki sudah lama atau bahkan pendiri atau termasuk salah satu pencetus ide? Dulu dari ini berawal mulanya dari komunitas Gencar. Oh, Gencar, gerakan, ya, gerakan Caruban. Caruban nggih. Setelah selesai kita turun ke budaya. Oh, ke budaya. Nggih, nggih, nggih. Termasuk seni termasuk, dan sebagainya gitu. Ya. Jadi melestarikan budaya di sana. Oh, nggih, nggih, nggih. Dan jadi kita sebenarnya banyak anggotanya banyak, cuma kan berkumpulnya kalau pas latihan aja. Oh, berarti pas memang pas ada latihan mungkin mau ada acara atau kirab berbek ya Mas dari sini. Jadi kebetulan kan
di sini dongkrek kan kaitannya erat sekali dengan peninggalan dan cerita sejarah yang ada di sini seperti itu, Mas. Nuwun sewu, ini kita sudah berada di dalam lokasi tempat penyimpanan situs peninggalan Purbakala, guys ya. Ini peninggalan, jadi bukan penemuan. Jadi jangan salah, ini peninggalan. Beda ya dengan penemuan. Ini kebetulan kita tadi ketemu sama putrane utawa yogane, ibu yang jaga sini kemarin, yang punya rumah sini, masih keturunan langsung juga dari Eyang Palang. Jadi kalau diruntut, bu kemarin kan generasi kelima lah, masih ini anaknya, jadi generasi keenam. Nah, jadi ternyata di sini memang bener-bener masih komplit, guys ya, masih komplit banget. Ini jadi nampak dari depan ini, kita lihat ke bawah ini. Ini adalah patung Bathara Guru, guys. Ini patung Bathara Guru. Kemudian kalau dilihat dari bahan-bahannya, ini kemungkinan besar dari bebatuan andesit, guys ya. Jadi bebatuan andesit itu bebatuan yang terbentuk dari vulkanik beku. Jadi yang mungkin memang banyak sekali digunakan untuk bahan baku pembuatan candi zaman dahulu, guys. Ini di sini benar-benar komplit banget, lengkap banget. Di sini juga ada lingga yoni, tapi tinggal yoninya. Lingga yoni udah nggak ada. Kemudian banyak sekali patung-patung ukiran dari batu. Ini bahannya juga kayaknya bahan-bahan dari batu andesit juga, guys ya. Jadi seperti ini. Kemudian maaf, ini saya shoot dari atas ya, guys ya, supaya kelihatan jelas. Di belakang saya ini ada reca seperti model non saya, model hewan, guys ya. Ini kita jadi lihat sekilas seperti model hewan, ada yang seperti bentuk sapi dan lain-lain. Di sini juga ada apa, di sini ya, seperti ukiran, guys ya. Ini di sini ada orang yang sedang duduk cengkeng. Di sini ukiran patung Ganesha, guys ya. Ganesha. Kemudian di sini juga ada lumpang, guys ya. Lumpang juga ada. Banyak sekali yoninya, guys ya. Ini juga salah satunya, tapi yang apa, lingganya udah nggak ada. Yang ini patung Ganesha, guys ya. Ini patung Ganesha tapi lebih besar dari yang di sana tadi. Kemudian di belakang kita ini yang terakhir ada sekitar 1, 2, ada 2, guys ya. Kemudian ini yang terakhir, yang panjang, yang paling panjang ini, guys. Nanti saya shoot lebih jelas lagi. Untuk kemudian nuwun sewu, yang satu ini kita kurang begitu jelas, guys ya. Nuwun sewu, perwujudannya seperti apa ini kurang begitu jelas. Namun yang jelas, menurut penuturan dari Mas Denny, generasi ke-6 dari penerusnya Eyang Palang, patung atau arca atau reca ini ada kaitannya dengan yang sejarah yang ada di Ung Pandan, guys ya. Jadi seperti apa, next mungkin kita bisa ulas lebih lengkap. Yuk, ikutin kita terus. Thank you.
intinya kalau bentuk relief-relief yang seperti ini biasanya zaman dulu itu bertujuan untuk kepentingan atau keperluan keagamaan, guys ya. Jadi seperti nonsai itu pemujaan atau keyakinan, istilahnya sarana atau media beribadah untuk berhubungan langsung dengan dewa atau dewi yang dipercaya. Jadi seperti itu, guys ya. Untuk yang lainnya, jadi di belakang sana tadi banyak sekali ada beberapa, empat kalau nggak salah, guys ya, itu arca atau recok untuk hewan, ada yang sapi kalau nggak salah, kemudian ada punuknya yang di dua di belakang sana, yang satu dekatnya itu ada kayak seperti untuk manusia, guys ya, sedang duduk. Kemudian yang di belakang kita ini Ganesha, guys, ini bentuk Ganesha. Jadi masih komplit sekali, masih terawat sekali, namun ya kondisinya seperti ini, guys. Jadi ke depan semoga bisa mendapatkan perhatian lebih dari pihak-pihak atau instansi yang terkait, terutama di bidang kebudayaan ada di lingkup Kabupaten Madiun ini, guys ya. Karena sangat disayangkan sekali kalau benda-benda peninggalan purbakala dan mengandung banyak sekali sejarah seperti ini, mungkin sudah selayaknya diberikan apresiasi, guys. Jadi peninggalan-peninggalan ini masih berkaitan erat sekali, guys ya, dengan kerajaan Majapahit. Jadi kenapa disebut dengan rumah palang? Karena dulunya rumah ini adalah rumah yang ditinggali atau didiami oleh salah satu pejabat palang, guys ya. Jadi pejabat palang itu semacam pejabat tinggi ketika zaman kerajaan dahulu, guys ya. Dan kebetulan di sini adalah pejabat palang terakhir, guys ya. Jadi keturunan pejabat palang terakhir yang berada di Mejayan, beliau adalah Raden Ngabei Lo Prawiro Dipuro, guys ya. Jadi beliau adalah salah satu pejabat palang yang ada di Mejayan ini, yang waktu itu menciptakan kesenian dongkrek, guys ya. Kesenian dongkrek itu sebenarnya adalah salah satu sarana atau ritual. Jadi di Mejayan ada semacam pagebluk, ya seperti inilah, seperti sekarang ini. Ya kalau corona zaman sekarang mungkin waktu itu ya seperti hampir mirip lah, guys. Jadi intinya beliau salah satu orang yang mempunyai kanuragan yang tinggi. Jadi beliau istilahnya meminta petunjuk dan sebagainya dengan segala wawasan yang beliau miliki, akhirnya menemukan salah satu jalan keluar untuk mengatasi atau mengakhiri pagebluk yang terjadi waktu itu, dengan salah satunya ialah menciptakan seni tarian dongkrek, guys ya. Jadi Eyang Palang ini sangat-sangat sekali berperan dalam penciptaan atau pembentukan seni tarian dongkrek di Mejayan Caruban ini, karena beliau adalah juga salah satu tokoh, guys ya, yang sangat berpengaruh di sini. Namun jangan salah, di sini hanya peninggalan, guys ya, peninggalan beliau. Beliau sekarang dimakamkan di Makam Kuncen. Next kita juga akan ke sana. Kemudian yang di belakang sini juga ada petilasan juga. Itu kalau nggak salah Romo atau bapak dari yang palang tadi, guys ya. Jadi next kita juga akan ke sana. Jadi rumah palang ini sangat berkaitan erat sekali dengan rentetan-rentetan tempat bersejarah di sekitar sini. Harapane Bu Nun Sewu, harapane jenengan ke depan untuk peninggalan dari keluarga dan peninggalan sejarah purbakala sing perlu dilestarikan gini, gini. Harapane jenengan dos pundi, Bu? Mungkin untuk pihak atau instansi yang terkait ngaten. Kalau saya ya minta aja bisa direhab senagi masih ada dari kaitan sana. Oh,
juga gitu, diperbaikilah. Tadose mungkin anu Bu Nje, untuk ukuran peninggalan situs yang sangat berharga sekali menurut saya loh, ini menurut saya pribadi, mungkin untuk tempatnya supaya lebih layak lah. Layak pun fasilitasi pun di dereng komplit. Nje leres. Masalah toilet, maaf ya. Toilet, nje. Pos jaga kan nah, di dereng wonten. Mungkin dijadikan ya seperti tempat-tempat yang selayaknya destinasi wisata, mungkin wisata edukasi lah kalau seperti ini kan bisa menambah apa Bu ya istilahnya, wawasan juga, kemudian yang jelas lingkup sekitar juga bisa terbantu dari segi ekonomi kan seperti itu kan yang diharapkan kan begitu Thomas. Ya cuma itulah dari saran saya dari Pembakala, semoga saja lebih memperhatikan. Ya sudah diperhatikan memangnya ya, tapi lebih perhatikan lagi gitu. Jadi memang barang-barang seperti ini kan sudah langka, ibaratnya beli tuku ya wis gak enek kan laten. Tapi kan di sini bukan masalah nun sewu, bukan masalah nominal atau materi, lebih ke sejarahnya Bu ya. Jadi dalam arti ini peninggalan keluarga kan seperti itu. Ini warisane Mbah Kumbien, ibaratnya nek iso ya aja nganti ucul kan ngoten. Kalau memang saya minta nominal yang besar, dari dulu belum didata sudah ada yang orang mau. Njih, memang saya sendiri juga dengar seperti itu Bu. Sedangkan orangnya orang luar negeri. Njih. Berhubung kalau enggak salah dari Thailand nggih Bu. Ya, oh njih leres. Thailand. Berhubung suami saya itu enggak nominal yang seberapa banyak. Nggih memang lebih menyayangi sejarahnya nggih. Itu memang yang milik keluarga. Njih leres nenek moyang keluarga juga. Jadi seperti itu nggih harapane jenengan nggih. Jadi seperti itu guys ya. Ini bincang-bincang santai dengan Bu Har atau Bu Aryi lebih dikenalnya di sini. Jadi beliau ini adalah salah satu atau penerus langsung dari Eyang Palang guys ya. Jadi seputar sejarah tentang Eyang Palang, kemudian juga sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Eyang Palang di Mejayan ini. Kalau kalian-kalian penasaran, kalian bisa kesini langsung. Di sini juga ada buku tamu guys ya. Jadi kalau kalian kesini, kalian harus ngisi buku tamu dulu, keperluan dan lain-lain harus jelas. Karena memang Nun Sewu ini salah satu situs atau peninggalan yang benar-benar dijaga guys di sini. Jadi seperti itu tadi, harapan kita semua semoga Ibu Har dan sekeluarga masih diberi kesehatan terus untuk bisa terus melanjutkan dan istilahnya menurunkan sejarah yang ditinggalkan nenek moyang beliau sampai ke anak cucu kita dan ke semua masyarakat Kabupaten Madiun khususnya. Jadi seperti itu. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video-video kita yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe untuk supaya channel kita tambah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Alam Indonesia mantap. Matur nuwun Bu nggih. Jadi seperti itu tadi guys, kunjungan kita kali ini di Rumah Palang Mejayan Caruban Maret 2021. Jadi kondisinya seperti ini guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk kurang dan lebihnya saya minta tolong dikoreksi. Dan yang punya pengalaman atau punya istilahnya wawasan lain terkait tempat ini, monggo bisa nanti di-share. Kita ngobrol santai di komen, siapa tahu kita bisa jumpa dan sharing-sharing juga. Jadi seperti itu ya guys, perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa tetap bantu like, subscribe juga, share ke teman-teman kalian supaya channel kita tambah berkembang dan terus maju guys ya. Sampai berjumpa di video-video kita yang selanjutnya. Lintas Alam Indonesia, mantap. Thank you.
Thank you.